yang akhirnya bisa mengalahkan Elang Laut dengan bertabur bintang. Ada seorang Sandi Akbar yang spek-speknya perlu diperhitungkan, sangat tajam sekali, sangat keras sekali. Ya, kita kembali lapangan. Nomor punggung 3, Boser dari Elang Laut akan mengejar. Ya, timbang-timbang bola, siapa yang akan tuju? Kancang-kancang sebentar. Ya, pelan, dapat terima oleh Haikal, kembali, agres, kata-kata, masa terlalu bola, kembali ke belakang, keras, dapat dibendung, ah, sayang sekali, pendungannya bobol keluar dengan tiga poin, untuk Elang Laut, 1-0, 1-0, saudara-saudara. Ya, kita kembali, Elang Laut, dari Toser, akan langsung, timang-timang bola kembali, kancang-kancang sebentar, iya, pelan saja, dapat, oh, saudara, dan akhirnya poin untuk Raja Pedesaan, satu sama saudara. Oke, rupa-rupanya tidak masuk, seorang Sandi Akbar melakukan bola tarik belakang dan akhirnya poin untuk Raja Pedesaan, 2-1 saudara. Ya, kita kembali banget. Langsung diterima kembali. Keras. Dapat dibendung. Masih ada lagi sisanya. Kembali. Agus di belakang. Oh, Agus. Motor penggerak pertandingan di set yang kedua ini. Umpannya tidak sempurna. Dibiarkan oleh Haikal dan akhirnya poin. 2-1. Sandi Akbar akan langsung. Ancang-ancang sebenar. Sandi Akbar. Ya, jumping shot. Keras. Kali ini jumping set dari seorang Sandi Akbar tidak melampaui dan akhirnya poin untuk Raja Pedesaan, 3-1, 3-2. Ya, Warus akan menangkap yang merupakan bumper. Kembali bisa lanjut dengan Sandi Akbar di libero, kembali dosen tinggi saja keras. Kali ini dapat dibendung oleh Raja Pedesaan dengan akhirnya perlu mereka 4-2. Apa ini merupakan awal yang sangat baik untuk Raja Pedesaan. Kembali Raja Pedesaan melalui Waris, keras kembali diterima Sandi Akbar, kembali di libero tinggi saja keras kembali. Rupanya tidak masuk bola dan akhirnya poin untuk Raja Pedesaan. Raja Pedesaan di set yang kedua mulai bangkit. Ya, Raja Pedesaan melalui Waris kembali timbang-timbang bola. Apa yang terjadi? Ya, Waris keras. Sayang sekali Waris sepiang ketiga kali gagal keluar, akhirnya membuahkan angka untuk Elang Laut, 3-5. Nomor punggung 3 dari Elang Laut akan mau nomor punggung 5 dari Elang Laut akan langsung jumping shotnya pelan, dapat kembali bola, kembali yang bos hasil. Kali ini Aris ini bolanya memantik keluar dan akhirnya poin untuk Elang Laut, 4-5 saudara. Memang sangat menarik sekali saudara dari kedua tim ini, atau dari sekian pemain yang selalu jual beli pikiran dan juga taktik diperagakan di lapangan demi musuh. Agus kali ini Arsil tidak mau gagal yang kedua kali dan akhirnya melakukan pullback, akhirnya membuat angka 6-4. Arsil kembali akan melakukan timang-timang bola. Arsil siapa yang nanti tuju? Ya, jumping shotnya pelan kali ini di tempat yang kosong dan akhirnya memperoleh mereka 7-4 ya, dengan ulet dan terampilnya pemain-pemain Raja Pedesaan. Iya, pelan kembali dapat dilosa di Akbar, kembali tinggi belakang keras, dapat dipendung oleh seorang Ajus, tapi bendungan dan bobolan akhirnya memperkecil angka 5-7 saudara. Ya, nomor punggung 6 dari Elang Laut akan melakukan timang-timang bola. Siapa yang akan dituju? Ancang-ancang sebentar. Ya, kali ini nomor punggung 7. Ya, jumping shotnya keras, dapat terima lepas, kembali Agus, keras kembali. Dibobol oleh seorang Agus yang merupakan pemain open smack terbaik di Raja Pedesaan dan akhirnya technical team out yang pertama di set yang kedua, 8-5. Ya, angka tertinggal. Tenang, Laut. Apakah akan bisa menyamakan kedudukannya? Dalam Laut yang di fase penyisihan mengalahkan seterunya Jelok, yang di mana Jelok penuh bertabur bintang nasional, ada Dimas Saputra dan juga Fahri, tapi dikalahkan oleh Elang Laut. Ya, kita kembali di sana, kita tinggi saja keras kali ini, dapat dibendung oleh seorang Agus yang kena poin 9-5 saudara-saudara. Ya, kembali di sana Haikal akan menang.
satu demi satu dengan terapinya. Ya, Haikal, ancang-ancang sebentar. Siapa yang akan dituju? Ya, jumping sebelah, dapat terima, Sandi Akbar, tinggi belakang, keras, dapat terima Waras. Dan nantinya, boom, untuk Elang Laut, 6-9, ya, si kerencang. Akan tongsok, ancang-ancang sebentar, siapa yang akan dituju? Imbang-imbang bola, akan melakukan shot, jumping shot, keras, kali ini, keras kembali aja, masih dapat tendang, bisa jauh, klik, kembali, terjadi di Elang Laut, ya, baru saja terjadi bola pun dilakukan di Elang Laut, akhirnya membuahkan angka 7-9. Iya, jumping shot kembali dilakukan. Mas Kepulima, kembali Agus, Waras, kurang saja. Oh, pengamatan yang sangat cerdik oleh kena. 8-9. Satu demi satu, setelah masuk nomor punggung 4 ini, memang membawa berkah untuk nomor punggung 4, si Krempeng ini. Akhirnya bisa membuahkan dua angka. Kembali, jumping shot sangat keras sekali. Ya, dapat kembali. Waras! Dapat terima. Kembali. Ayo! Ayo! Sambilak berkurang-kurangkan. Anak-anak dapat tersebut. Sembilan sahabat. Mana tepuk tangannya untuk Raja Penisal? Tepuk tangan untuk Elang Laut. Oke, terima kasih. Sama-sama kuat pendukung dari masing-masing tim, baik Elang Laut maupun Raja Penisal, karena memang sama-sama kuat di dalam fase semifinal ini. Dari kedua tim memperagakan spek-spek terbaiknya, bola klik terbaik, dan juga taktik-taktik yang diperagakan di lapangan Dumung Putra ini. Mari kita menunggu untuk pertandingan yang kedua. Ya, kembali si Krempeng sudah mendapatkan 3 angka. Ya, dengan gaya yang khasnya. Keras kembali, dapat terbalik Waras, kembali, Ajis, kali ini, Ajis tidak mau gagal yang kesekian kali dan akhirnya memperlebar angka mendapat, 10-9 saudara. Ya, kita kembali, Ajis sendiri akan melakukan shot, jumping shotnya keras, dapat terima, kembali, 1-2-8, Sandi Akbar, dapat terima, Sandi Akbar, yang merupakan motor penggerak di anak-anak Elang Laut, begitu on fire sekali di setiap pertandingan dan kita poin untuk Elang Laut. 10 sama Elang Laut, nomor punggung 10, melawan Sandia, dorong saja, diterima oleh Hekar, kembali, tinggi, Waras juga bisa melawan spek-spek dari seorang Sandi Akbar, akhirnya mengumpul satu angka, 11-10. Ya, Denny Quicker dari Raja Perusahaan. Baru saja terjadi, diterima oleh Libero, kembali, tinggi saja. Wow, kali ini Sandi Akbar kembali, yang membobol dan mengkurang-kurangkan anak dari Raja Perusahaan, dan akhirnya menyamakan kedudukan kembali, 11 sama saudara. Ya, kembali di sana, Tosel akan menangkap dari Elang Laut. Kembali, ancang-ancang sebentar, siapa yang tuju? Ya, dorong saja pelan, dapat terima oleh Ajis, kembali Ajis, sayang sekali, ada Libero, kembali, Hasil tidak berhasil, bola tarik yang dilakukan dan akhirnya memperlebar angka untuk Elang Laut, 13-14. Tepuk tangan untuk Raja Penisal. Masih diberikan semangat untuk para penonton Raja Penisal. Maka daripada itu, ayo bangkit untuk Raja Penisal. Ya, kita kembali. Kembali Waras. Apa yang terjadi Waras? Bolanya memanjat keluar dan akhirnya poin 14-11. Akhirnya tertinggal 3 angka Raja Penisal. Apakah akan bisa menyamakan kedudukan Raja Penisal atau justru kalah kembali di set kedua? Herna, ayo Hekar kembali. Kasar, contek saja apa yang terjadi. Rupa-rupanya bolanya keluar kembali dan akhirnya 15-11 sesudahnya. Akhirnya tertinggal yang tadinya sudah mengungguli sangat jauh. Ya, kembali di sana Tosel akan mengecek pelan kembali diterima oleh Herna, kembali tinggal kali ini asik bola yang terjadi, apa yang terjadi, keras
sayang sekali Rani keluar dengan poin untuk Raja Pedesa 12-15 12-15 ya kembali Raja Pedesa berani yang bisa akan menang ya pelan dapat terima kembali di sana tinggi saja Sandiak Bar lagi-lagi seorang Sandiak Bar walaupun umpannya tidak sempurna tapi dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Sandiak Bar. Sandiak Bar begitu kokoh yang selalu mengasai lapangan pertandingan yang selalu on fire dan setiap pertandingan akhirnya meninggalkan patangnya 12-16 tertinggal patangnya kembali Raja Pedesan apakah akan bisa menyamakan kedudukannya atau justru kalah 2-0 dari Elang Laro. Oke, kembali saja ke sini belakang cok. Oh, sayang sekali. Seorang sekelas Sandiak Bar, jumping setnya memanjang telur dan akhirnya poin untuk Raja Pedesa. 13-16. Warus akan berapa sih? Sampai si kamplengnya tetap. Ajarannya sebentar Warus, siapa yang akan dituju? Ya, jumping setnya pelan. Oh, kali ini masuk saudara-saudara. Dan akhirnya poin 14-16. Satu demi satu. Apakah akan bisa menyamakan kedudukannya? Ya, kembali. Warus! Kali ini Warus jumping setnya keluar dan akhirnya poin 17-14. Ya, 17-14 sudah. Elang Laut, mulai nomor punggung 5. Oh, ada pergantian pemain. Nomor punggung 5 keluar, nomor punggung 2 masuk. Tuh, kembali di sana. Elang Laut akan langsung timang-timang bola. Ancang-ancang sebentar ya, jumping sekeras, dapat terima, kembali di sini, Ajis, kali ini Ajis, bobol bendungan, satu lawan satu dan akhirnya poin untuk Raja Pedesan. 15-17, asik, akan langsung, timbang-timbang bola, iya, dorong saja, dapat, apa yang terjadi di Sandiak Bar, kembali, toser, tinggi belakang, dorong saja, ada Agus, kembali, di sana dari Dene, apa yang terjadi, sangat tajam sekali umpan yang dilakukan oleh seorang Dedi dan akhirnya memperlebarkan 18-15. Ya, nomor punggung 7 akan melakukan jam. Timang-timang bola setiap yang akan dituju. Ya, jumping shot. Keras! Dapat terima bola Agus. Oh, tidak diperbolehkan oleh wasit seorang Agus. Karena memang bolanya tidak boleh dikira poin untuk Elang Laut. Ya, kita kembali. Jump shot. Keras kembali. Kali ini keluar lakinya. 16-19. Tiga angka tertinggal. Ya, Raja Pedesan akan menang shot. Timbang-timbang bola. Siapa yang menuju? Jump shotnya pelan. Dapat terima. Kembali. 1-2-8. Keras kembali. Quick. Kembali terjadi di Elang Laut. Quick yang begitu akurat yang dilakukan oleh nomor punggung 10 dan akhirnya poin untuk Elang Laut. Elang Laut akan melakukan keras kembali. Tapi sayang sekali si Krempeng ini. Kalau kita dengar nomor punggung 4 ini masih duduk di bangku. Tapi speknya begitu bagus. Skillnya begitu sangat lumayan. Kali ini Sandiak Bar kembali lolos blok walaupun rupanya tidak sempurna dan akhirnya poin. Banyak anak-anak muda berbakat yang berada di Elang Laut. Banyak pergantian pemain yang harus dimasukkan dari Elang Laut. Ya, kembali Agus tinggi saja Warus. Kali ini Warus lolos blok dan akhirnya memperkecil angka 18-21. 18-21. Ya, kembali di sana. Deni akan melakukan cep. Timbang-timbang bola. Siapa yang tuju? Ya, Deni baru saja di sana. Kembali. Kali ini lolos blok dan akhirnya poin untuk Elang Laut. 22-18. Ya, kembali. Toser akan maksud. Dia lakukan. Baru saja terima. Kembali Alnashkar. Kembali Agus. Tinggi saja. Warus! Dapat diterima Lebero. Apa yang terjadi? Masih ada Sandiak Bar. Contoh saja. Oh, apa yang terjadi? Rupa-rupanya Sandiak Bar. Badannya masuk ke kamar mertua. Tidak diperbolehkan oleh
anaknya. Memang kelihatan masuk. Ya, kembali di sana saja. Dapat terima, kembali. Apa yang terjadi? Tinggi saja. Pas! Membobol bendungan dari anak-anak Elang Laut. Wah, Rory Manning, entok ya, entok. Kembali di sana. Ya, pas! Kali ini tidak mampunya. Dan akhirnya pun. Udah. Untuk Raja Perasa. 20-23. Warus akan mengecek. Timang-timang bola. Siapa yang menuju Warus? Ya, jumping shot pelan. Dapat terima. Kembali. Tinggi saja. Keras. Dapat dibunuh. Masih dapat terima. Kembali. Agus. Tinggi saja. Agus. Masih dapat terima. Di sana. Ada Sandi Akbar. Tinggi saja kembali. Keras. Si kecil mungil. Kalau kita dengar nomor punggung 4 ini masih duduk di bangku SMP. Walaupun dengan gayanya yang khas. Ya, kita kembali. Di sana. Nomor punggung 5 akan melakukan timang-timang bola. Ya, jumping shotnya keras. Oh, memang dibiarkan memanjang keluar. 21-24. Set point. Ya, kembali. Di sana. Ancang-ancang sebentar. Siapa yang akan dituju? Arsil. Ya, jumping shotnya keras. Dapat terima. Kembali. Bisa lepasai. Elang Laut. Sandiakbar. Sayang sekali Sandiakbar tidak melampaui dengan point. Untuk Raja Perusahaan 22-24 tim out diminta oleh coach atau manajer susu kanan yang milik dan oke, pertandingan lanjut. Pelan, dapat terima ya, si kepek. Tinggi saja, apa yang terjadi? Masih pelan saja, di sana ada Gus. Kembali, tinggi belakang. Oh, kali ini membobol. Dan akhirnya, 23-24. Apakah akan terjadi, Gus? Atau dapat diakhiri oleh Elang Laut, akhirnya terjadi 2-0. Ya, si kepek digantikan kembali. Kalau nomor punggung 1, kembali Arsil melakukan shot dari Elang. Seharusnya modal tidak dibuang sia-sia dan akhirnya 2-0.